kembali lagi bersama aku Jarwin Tanjung. Dan kali ini aku lagi ada di SMK 1 Mempawah Timur. Ya, mungkin dari kalian enggak tahu SMK-nya di mana, karena SMK ini terletak di Mempawah. Lumayan sih agak jauh masuk ke dalam, sekitar berapa menit ya? Kalau pakai motor sekitar 10-an menit. Dan ini sekolahnya 33,3 hektar kalau aku nggak salah. Jadi gede banget cuy sekolahnya. Ini kalau seandainya sekolah ini di tepi jalan mungkin ramai banget sih. Itu yang kalian bisa lihat di sekelilingku tuh. Di belakang itu luas banget tuh. Kelas-kelas saja jauh. Itu kantor di sana. Dan ini dulu adalah kelasku, PKJ, kelasku. Ah, nostalgia masa-masa SMA coy, masa-masa SMK. Dan sekarang udah banyak yang berubah, banyak yang diperbaharui di sini. Kayak ini dulu nggak ada. Yang ada cuma itu dulu, kami parkir motor di situ dan di sini juga. Dan di sana itu yang itu kelas 11, yang ini kelas 12, yang sebelahnya kelas 12. Di sini hutan aja kami punya coy, hutan. Di sini kami punya hutan dan punya pohon rambutan, cempedak, apalagi ya, pakis. Kalau air di sini mudah banget karena ada di bagian sana. Itu untuk memang untuk minum sih, untuk minum warga di sekitar sini dan juga para penghuni asrama di sini. Itu yang kalian bisa, gede banget loh. Dan di situ perpustakaan dulu ini belum ada, ini dulu yang ini belum ada, ini nggak ada, yang itu nggak ada. Dan aku jurusan teknik komputer dan jaringan. Wow. Dan kalau kalian mau tahu aja, kalau kami mau istirahat itu, kami hampir rata pakai motor sih. Soalnya mau ke kantin aja pakai motor kan, kalian bayangin. Mau ke kantin pakai motor ke belakang. Soalnya agak jauh sih. Kalau jalan kaki itu nggak keburu soalnya. Lagi ya. Ya, semuanya ada di sini. Rambutan ada. Mau mancing bisa. Dan dulu aku pertama kali di sini itu aku nginap di asrama selama kalau nggak salah 3 bulan ya, 3 bulan. Tapi aku nggak cocok sama air di sini karena airnya air bor dan jelek banget airnya. Dan di sini mayoritas kebanyakan orang Dayak yang kuliah, yang sekolah di sini. Dayak ya, campur lah, Dayak, Madura, Sambas. Tapi mayoritas kayaknya Madura sih. Soalnya di kelasku hampir 70% itu orang Madura semua. Dulu waktu aku nakal-nakalnya, jam istirahat. Dulu waktu aku nakal, pas mau upacara, aku naik ke atas gunung sana. Naik ke atas gunung, bawa makanan, jadi nggak ikut upacara dulu. Ya, masa-masa SMK, masa-masa yang sangat menyenangkan. Ya, pastinya setiap tahun SMK, sekolah-sekolah pasti lebih diperbarui, lebih bagus. Dan sekarang juga ada lapangannya sudah bagus. Dulu kami waktu dulu nggak ada pakai semen dulu, cuman tanah doang. Dan yang di situ uh,
Yang itu bangunan baru. Nih, kalau kalian nggak percaya nih, kalian lihat itu rambutan, pohon rambutan cuy. Ini yang kalian bisa lihat. Horor juga sih sekolahnya di tengah-tengah hutan. Dan ini baru sih. Dan yang itu adalah tempat aku praktikum dulu. Oke, kita ke sana. So, teman-teman, jadi ini adalah ruangan untuk aku praktikum. Enggak tahu sekarang mungkin kayaknya masih nih. Oh, sekarang udah ada AC. Dulu enggak ada AC, gua pergi pas dulu. Dan ruangan yang ini dulunya ruang BK, sekarang jadi ruang KS. Oh, sekarang udah ada CCTV. Udah ada CCTV. Bagaimana dulu? Dan ini itu tempat kantin dulu ya, kantin main. Gak tau masih buka apa enggak. Kayaknya sih masih, tapi kan sekarang kalau kalian ya di anak-anak pada sekolah, tapi udah sekolah sih katanya tuh pakai sip. Maksudnya tuh pakai sip ya. Pakai sip. Dan dulu aku waktu sekolah kalau mau buat upacara juga aku datangnya telat, cuman aku muter lewat belakang. Jadi di situ ada jalan kecil, aku masuk lewat situ menurutku. Dan di situ belakang semua itu pohon rambutan semua, banyak banget, itu ada puluhan pohonnya. Jadi puas, jadi udah gak heran sih disini kalau buat rambutan. Soalnya banyak banget siapa yang mau makan cuma. Yang ini kantin juga sih. Nah, yang ini kantin juga. Tapi nggak tahu deh sekarang gimana. Yang ini dulunya musola sih. Dulu ininya musola. Tuh yang kalian bisa lihat jalannya aja kayak gini. Tuh. So, hai teman-teman, kali ini aku lagi ada di kantin. Kantin ini di belakang. Dan di sekelilingku itu asrama 1, 2, 3, 4. Ini kantin juga, dan di belakangku kantin juga. Asrama ada 4, yang 3 cowok, yang 1 khusus cewek. Ya, nanti kita akan ke asramanya, kita lihat gimana isi dalamnya. Untuk soal makan sini murah banget, nggak usah khawatir. Ini cuma 1.000 doang. Nasi kuning 5.000. Nasi kuning berapa sih? Nasi kuning cuma 5.000, gorengan yang segede gaban 1.000 doang. Ya, cuman sayangnya sekolah ini agak jauh dari jalan raya besar, jadi akses untuk masuk ke dalam agak susah. Mungkin pemerintah ada saran untuk sekolah sini, mungkin dikasih bis dari luar ke dalam, jadi bisa banyak siswa yang ada di sini. So, hai teman-teman, kali ini aku lagi ada di asrama Dahlia bersama teman-temanku, bersama anak-anak yang ada di sini. Tuh. Dan okay, let's go inside. Yang ini agak lumayan bagus sih. Ini untuk kamarnya. Ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Dan kalau untuk WC ya kalian paham-paham lah kan. No, ini WC ya kotor sih. Jadi dulu waktu aku di asrama sini cuma tahan 3 bulan doang, soalnya kena penyakit gatal-gatal karena nggak cocok sama airnya. Jadi ya gitu deh. So, thanks for watching, and then don't forget to subscribe this channel for another video.